persiapan hari ini adalah rapat persiapan untuk pertemuan Cnd. Cnd jadi Commission on Narcotic and Drugs ke-64 tahun 2021 yang nantinya akan diadakan di Wina tanggal 12 sampai 16 April. Nah, ini karena untuk pertemuan tersebut kan kita harus menyampaikan semacam posisi Indonesia, makanya kemudian kita mengadakan rapat persiapan ini untuk berbicara, minta masukan, meminta tambahan dari satker ataupun lembaga-lembaga lain. Kemudian yang terpenting adalah bahwa pada sesi pertemuan nanti di Wina, itu Pak Kepala juga diminta untuk menyampaikan national statement terkait dengan pandangan dan posisi Indonesia mengenai narkoba. Ya, yang paling penting adalah bahwa kita secara nasional sebagai Indonesia hadir secara aktif di meeting sesi ke-64 CND ini dengan persiapan yang matang, dengan meng-highlight isu-isu yang menjadi prioritas nasional Indonesia, karena bagaimanapun juga kita perlu menunjukkan bahwa kita termasuk negara yang terdepan dalam isu-isu penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotik and drugs ataupun isu-isu lainnya yang menjadi heroan masyarakat internasional bersama. Jadi kita perlu datang dengan persiapan yang matang, dengan statement yang tajam, dan juga selain menjual capaian-capaian yang sudah pernah dilakukan Indonesia selama ini, dan yang paling penting adalah kita perlu ikut turut aktif untuk membentuk, untuk shaping norma internasional terkait narkotik and drugs seperti apa yang paling ideal menurut Indonesia. Jadi menurut saya kita manfaatkan secara bersama semua pertemuan yang membahas berbagai macam mata agenda nantinya pada saat sidangnya, dan juga berbagai macam set event terkait di mana kita bisa highlighting berbagai macam capaian achievement Indonesia selama ini di bidang ini.